Bapak tadi mengatakan bahwa Dewas namanya Anda Susli 3 periode. Kenapa bisa terjadi 3 periode? Sebenarnya ke Presiden aja 2 periode, Bupati 2 periode. Yang diangkat di permasalahan kemarin ini kan Jas Pro 2016, 17, 18 kan gitu kan. Jadi orientasi kita ini ya selama beliau ini menjabat 3 periode, 2012 ke 2014 Pak ya, 15 ke 17, 2018 ke 20. Nah, pikiran kami seperti itu Pak. Bapak tadi mengatakan bahwa Dewas namanya Anda Susli 3 periode. Aturan 3 periode Bapak dapatkan itu sehingga Bapak sehingga pendek keluar SK ini. Kenapa bisa terjadi 3 periode? Sebenarnya ke Presiden aja 2 periode, Bupati 2 periode. Nah kan ini terjadi di 3 periode untuk pengawas untuk saudara Rusli. Kan Bapak yang mengatakan tadi itu. Dasar pengangkatan 3 periode SK-nya di mana ini? Gimana? SK itu kan sudah berjalan, saya masuk di bagian perekonomian Pak. Betul, sudah berjalan, tapi kan berangsur sama, siapapun harus punya tanggung jawab pada situ Pak. Makanya saya bilang, SK ini kan sudah masuk di bagian berikutnya. Makanya pada saat habis masa periodenya video ini, 2020, dia kan minta diselesaikan lagi ya. Minta ditambah lagi, sementara kami pelajari waktu itu. Sebentar, yang minta itu siapa? Ya? Yang minta siapa tadi minta? Dari Dewan Pengawas, mantan Dewan Pengawas. Minta ya? Minta sama siapa dia Pak? Ada suratnya. Oh, ya, kan? Minta suratnya kemana? Ada suratnya kemana? Kemana? Di Bupati. Bupati. Itu diselesaikan Permendagri PP54 ya kalau tidak salah itu ya. Nah, itu diteruskan lagi. Cuma dengan pertimbangan setelah kita mempelajari ternyata di sini Dewan Pengawas ini hanya boleh maksimal 2 periode Pak. Walaupun Pak Rusli, mohon maaf, Pak Rusli beliau ini PAW. Tapi di kata-katanya Permendagri yang pertama itu maksimal 3 tahun, itu maksimal. Nah, beliau duduk Mei, seperti apa yang ada di surat ini, Pak. Artinya lebih dari separuh periode itu. Kenapa diangkat lagi? Itu kan sesuai berdasarkan ketentuan, Pak. Bukan berdasarkan kebijakan ini. Ini kan sudah berjalan, baru kami masuk di situ, Pak. Artinya begini bukan tanggung jawab apa ya? Bukan. Jadi, kan begitu pengertian ya, Pak? Pak, ini kan menyampaikan kalau begini, kenapa Anda membiarkan mengangkat kembali? Saya kan itu kan SK sudah berlalu, ya. Karena proses ini 2018, 2019, 2020. Saya masuk 2019, Pak, Februari. Artinya bukan kewenangan Bapak di saat itu. Ya. Itu aja, Pak. Selesai itu aja, Pak. Itu aja, tak masalah.